Halo, selamat siang. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Desember. Kebetulan saya sedang berada di Takayama. Hari ini jadwalnya kita main ski dan jalan-jalan ke Shirakawaku. Ayo, tonton terusnya ya. Dadah. Nah, jadi itu di bawah. Ini adalah lokasi skinya ya. Ini mungkin di antara orang-orang yang di bawah ini ada salah satu temanku yang lagi main ski. Jadi tadi pas kita baru nyampe sini itu pas hujan salju. Ini sekarang udah berhenti hujan saljunya, tinggal hujan air gerimis sih. Cukup dingin dan ini saya sedang beristirahat di ruangan. Nah, itu di sebelah sana itu ada gondola. Jadi misalkan mau naik gondola ini itu tiketnya 5.000 atau sekitar 500.000. Jadi sekali beli tiket terserah mau naik berapa kali itu 5.000. Nah, ini papan-papan yang di bawah ini, papan skinya, ini sewanya 3.500, sama sepatu juga 3.500, kalau kumplit sama jaket mungkin hampir 8.000-an atau sekitar 800.000-an. Nah, sedangkan di sebelah sini itu, ini adalah parkiran mobil ya, untuk para peserta pemain ski. Ini di depanku masih hujan rintik-rintik. Cukup dingin cuaca hari ini. Nah, itu di pegunungan sana itu pohonnya udah berubah jadi putih semua ya, karena itu salju. Oke, tonton terus videonya ya. Tempat istirahat ya, dan kantin kita bisa jajan di sini. Tapi kalau mau jajan hati-hati karena pasti ada babinya. Papan skinya, jadi misalkan kalian sewa alat-alat ini sekitar 3.000-an. Belum sama sepatu. Hujan ya, jadi saya mau keluar tuh dingin. Jadi setelah kita sewa alat mau dibalikin itu dibersihin dulu, itu seperti yang di sana. Itu lagi dibersihin, disemprot. Nah, itu papan-papan yang habis disewa tadi. Hujan cukup deras ya, dan mungkin sangat licin di atas.
misalkan mau naik gondola seperti itu, kita bisa sampai ke atas bukit yang sebelah sana. Nah, atas bukit situ. Nah, jadi misalkan mau ke atas bukit yang sebelah sana, itu naik gondola dari sebelah sini. Nah, itu naik terus sampai ke atas sana. Nah, nanti turunnya itu pada pakai papan skinya itu ke bawah sampai sini.